rendang buat biji nangka yang telah dikukus, dikupas hingga bersih. Kentang yang telah dikupas dihaluskan dengan menggunakan meat grinder. Kentang yang telah dihaluskan dicampurkan dengan kentang. Campurkan dengan gula dan diaduk. Adonan kentang yang telah dicampur kita bentuk sebesar biji nangka dan bentuk sedikit lonjong. Masukkan kentang yang telah dibentuk ke dalam kuning telur itik, kemudian angkat, masukkan dalam gula cair atau simpul sirup, masak hingga matang.